me. Halo? Selamat malam, Mr. Mila. Mas Radit? Mas Radit ada di mana? Saya masih di jalan, saya belum bisa pulang. Kalau Suster Mila harus pulang, pulang aja duluan. Lah, saya nggak bisa pulang, Mas. Di rumah ini banyak kejadian aneh. Saya nggak mungkin ninggalin Novi sendirian. Tidak apa-apa, Novi udah biasa sendirian. Kamu dingin. Bisa ada di loteng. Ada yang mindahin kamu ya? Siapa? Kamu pernah dengar suara ini sebelumnya?
sebentar. Novi.
Vi. Penghuni rumah ini. Aku sedang mencari tubuh untuk bersemayam rohku. Penghuni rumah ini. Novi. 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 Okay.
Novi. Huh?
Novi. 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 Mila, kamu pergi ke rumah pasien. Kenapa mesti saya, Bu? Karena memang harus kamu. Novi, kita harus segera cari orang untuk bersemayam rohnya Bapak. Kita tidak punya banyak waktu. Kalau dalam 3 hari tidak berhasil,
Bapak akan meninggal selamanya. Sulastri, istri saya, berhasil menemukan seorang pemuda yang bernama Radit. Kemudian rohku masuk ke dalam jasadnya. Saya bebas dari kematian. Seperti yang kamu lihat sekarang, saya bukan Radit. Saya Sutisna. Dan sekarang waktunya menyelamatkan istri saya. Roh istri saya telah berhasil menemukan tempatnya. Bukan saya. Bukan saya. Jangan saya. Thank you.
Aku gak suka tubuh ini, tubuh anak-anak. Aku ingin tubuh kayak ibu, tubuh orang dewasa. Kamu gak usah sedih. Sebentar lagi akan datang. Kamu pasti suka. Permisi. Permisi. Adik. Saya Suster Indah. Apa Suster Mila semalam datang ke sini?